Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat beraktivitas dan selamat mencari rezeki dan semangat mencari rupiah. Para sahabat YouTuber dan para sahabat subscriber se-Indonesia dan se-Nusantara, semoga di pagi hari ini kita selalu diberi rezeki dan kesehatan dan dimudahkan dalam segala hal. Sebelum kita melihat jenis-jenis kambing maupun harga-harganya, kita terlebih dahulu selalu mendoakan para sahabat-sahabat, para peternak, semoga diberi kelancaran. Amin, amin. Ini guys, nah ini ada kambing-kambing Jawa Randu. Hari ini yang keluar jenis Jawa Randu sekali guys. Bibitan-bibitan betina maupun jantan, jenis Jawa Randu banyak sekali guys. Nah, ini ada cempe atau bibitan betina jenis Jawa Randu warna hitam, umur sekitaran 3 bulanan lebih. Tinggi badan sekitaran 40 cm lah itu. Ini harga sekitaran 500 nigu. 500 boleh nigu. Kalau ini juga hitam, juga betina. Ini juga jenis Jawa Randu. Itu yang punya senyum-senyum itu lah, Pak Kusen sama Pak Sugeng lah itu. Ini yang punya jenis Jawa Randu. Ini agak besar guys. Ini tinggi badan sekitaran 50-an cm. Nah, ini harga sekitaran 750. Boleh nego, los. Mantap guys. Ini juga, nah ini juga betina, ini Jawa Randu, harga juga 500 boleh nego. Mantap guys lah ini. Ini Pak Kusen yang punya lah itu, orangnya ganteng sekali. Nah, juga ini ada kambing juga bibitan warna putih, ini agak beda nih. Ini jenis presi, ini ada turunnya presi. Ini harganya juga 500 boleh nego. Mantap guys. Hari ini kita melihat harga-harga cempe aja guys. Harga cempe-cempe atau harga bibitan jantan dan betina. Juga ini ada bibitan jenis Jawa Randu. Nah, ini betina tinggi badan sekitar 50 cm lah ini. Harga juga 550 juga nego. Ini mantap. Dua betina juga bagus ini. Ini ada bibitan jantan ya, warna jerabang ini guys. Sangat ganteng guys jantan. Ini sekitaran umurnya 3 bulan. Umurnya 3 bulanan ini guys. Nah, ini jenis Jawa Randu asli ini guys. Tapi jantan, warna favorit warna jerabang. Jantan tinggi badan sekitaran 55 cm ini guys. Sama ini ada bibitan betina. Ini agak baik, agak bagus nih kepalanya. Ini jenis ada turunnya presi ini. Warna hitam ada putihnya, tinggi badan sekitaran 60 cm.
60 cm ini. Cocok buat peranakan atau buat breedingan juga bagus. Juga ini ada kepala hitam, telinganya panjang juga ngelempit lah ini. Kepala hitam ini agak ini ada turunannya Etawa ini. Tinggi badan sekitaran 60 cm sama ini. Buat peranakan atau buat indukan juga bagus. Tuh lagi duduk-duduk semua teman-teman. Penjual-penjual lagi duduk-duduk pada Pak Mat, Pak Gu, Pak John, sama itu Mas Dinus. Mantap sekali. Ini lagi baru datang miliknya Pak No. Alamannya ini daerah Tulungagung juragannya. Nah, ini bawa kambing bibitan cantik nih guys. Nah, warna jerabang, kepalanya juga bagus, telinga juga bagus, nah, postur tubuhnya juga bagus, kaki-kakinya juga besar. Nah ini tinggi badan sekitaran 55 cm. Nah, ini. Yang punya minta harga 800 boleh nego. Masih dilihat sama bapaknya itu, semoga deal. Semoga jadi lah, minta 800 boleh nego. Sama ini ada jenis Jawa Randu. Nah, ini juga betina. Juga betina. Tinggi badan juga 55 cm. Mantap. Oh ya, ini lagi baru datang miliknya Pak Jumadi. Bawa kambing betina-betina gemuk-gemuk lah itu. Babon-babon. Ada warna kepala hitam dan warna putih dan ada ini ada Jawa Randu ini warna coklat. Nah, miliknya Pak Jumadi. Ini Jawa Randu asli besar super jumbo. Nah, miliknya Pak Jumadi. Crossingan bur. Bur. Oh, crossingan bur hamil tua. Bur. Nah, itu Pak Gendut lagi bawa kambing jantan dan betina. Oh, 2 ekor minta 3.500. Yang itu jantan, yang ini betina. Minta 2 ekor 3.500. Lagi ditawar sama Pak Huwi. Atau mantuk? Mantuk. Wes, hati-hati ya. Mantap guys, ini sudah mulai nampak ramai guys pasarnya. Nah, itu juga baru datang Pak Jainal bawa kangkung kering. Nah, itu semoga ramai guys pasarnya. Ini lagi baru datang Pak Bedur bawa kambing jantan warna kepala hitam itu gemuk guys itu. Jenis Etawa kepala hitam itu dan ada yang bawa bibitan-bibitan jantan-jantan itu. Jantan semua 3 ekor itu. Ada yang kepala hitam, ada yang warna coklat. Masih ditawar sama Mak Jumangin. Semoga deal, semoga jadi. Nah, ini guys, ini ada kambing indukan bawa anak satu yaitu kepala hitam indukannya. Nah, itu kakinya agak sedikit ada cacatnya, ada bentuk O kakinya itu. Nah, ini
ini dicacat dari lahir. Anaknya satu, umur sekitaran 1 bulanan. Babon bawa anak satu ini yang punya minta 1.600.000. Boleh nego. Sama ini babon bawa anak satu. Anaknya jantan, indukannya juga besar. Harga sekitaran 3.800.000. Miliknya Pak Samsuri. Itu Pak Surip lagi baru datang bawa kambing. Nah ini Pak Surip, ada jantan dan ada betina babon dan ada kepala hitam juga betina. Yang jantan, oh yang betina minta 11, 1.100.000. Ini yang punya Pak Surip. Ditawar 800. Ditawar 800 minta 1.050.000 yang betina. Yang jantan. Yang jantan. Yang jantan minta 1.800.000. Tapi itu Pak Bedur, miliknya Pak Bedur, jantan-jantan, 3 ekor, bibitan, jenis Jawa Randu. Ini ditawar Pak Nur 800, minta 1.050.000, 1.050.000. Nah ini lagi rame, orang tani sama orang kampung juga berdatangan. Ada bayi, ada ibunya. Ini ada ibu-ibu sama anaknya mau beli kambing. Nah ini bingung sampai milihnya. Ada bibitan-bibitan dan bawa anak juga mau dipromosikan. Ibunya sampai bingung milihnya. Penjualnya lagi mempromosikan atau menawarkan barangnya. Ramai sekali guys nawarnya guys. Pembelinya satu, penjualnya ada 20 orang. Sampai pusing ibunya itu guys. Irang maju. Irang iki sing dipilih maju. Irang ke sini lagi datang miliknya Mbah Yakub, bawa domba-domba untuk nonggeng. Nah, ini guys 2 ekor, betina-betina. Nah, ini miliknya Mbah Yakub. Guys, ini ada kambing jenis Setawa. Babon bawa anak betina-betina. Tinggi badan indukannya 75 cm. Kaki-kakinya juga besar. Kepala hitam. Masih muda. Bawa anak 2 ekor cantik-cantik. Betina-betina namanya umur sekitaran 3 bulan. Ini mantap buat peranakan atau buat betina. Bagus indukannya. Ini sudah mulai
Ini Mas Edi bawa babon, bawa anaknya satu ekor. Anaknya jantan lah ini, guys. Indukannya besar, tinggi dan lebar badannya. Ini jenis Etawa. Miliknya Mas Edi. Minta berapa Mas Edi? 3.000, Mas. Minta berapa Mas Edi? 3.000. Oh, minta 3 juta. Murah, guys. Boleh nego. WA, Bro. Nah, nomor WA berapa Mas Edi? 089 51 00 279. Oh ya Mas Edi. Alamatnya. Aku balik. Oh ya, ini sudah laku satu lah, itu warna hitam. Nah, dibeli mbaknya itu sama anaknya. Nah, itu. Pako, pajeng pinten niku? 13, Mas. Oh, pajeng 1.300.000 lah. Mantap. Kita lihat-lihat dulu, guys. Lah itu ada ibu-ibu mau beli kambing, lah itu. Ramai sekali, guys. Minta 3 juta miliknya Mas Edi, babon bawa anak satu, anak jantan lah itu. Indukannya besar, guys, masih muda itu anaknya. Lokasi Mas Edi rumahnya kidulnya Gor Joyoboyo, kalau ada yang minat. Kita bibitan betina-betina itu, guys, lah itu. Masih banyak, guys, lah ini. Sama babon bawa anaknya ini harga sekitaran 1.400.000 lah itu. Itu ada juga bibitan-bibitan betina. Nah, ini jenis jawaran dulu. Nah, jelas. Mantap sekali. Hari ini bibitan-bibitan sama babon sama indukan banyak sekali, guys. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, komen dan di-sharekan videonya dan tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.